ini jangan dibiarkan. Terinspirasi dari bahan bonsai kelapa yang tak terpakai, seorang warga desa Tebing Raja, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara, mempunyai ide untuk menjadikan miniatur-miniatur mini bonsai dari bahan kelapa. Inilah Ari Kurniawan, seorang pemuda warga desa Tinggi Raja, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara, yang berhasil menyuplai bonsai kelapa menjadi miniatur mini dengan menggunakan alat sederhana untuk membuat miniatur bonsai kelapa tersebut. Miniatur yang dibuatnya ini beraneka macam, mulai dari miniatur hewan, kapal, dan skuter hingga miniatur lainnya. Ari juga mengaku awalnya ia melihat tumpukan kelapa di belakang rumahnya dan kemudian memilih ide untuk membuat miniatur bonsai tersebut. Usaha ini sudah dijalaninya selama setahun lebih. Dirinya juga mengaku bahwa keahliannya ini dapat melalui otodidak dan tidak memiliki keahlian khusus sebelumnya. Miniatur-miniatur mini pun ini dijualnya melalui media sosial dengan sistem penjualan online. Untuk harga miniatur sendiri dijual dengan harga bervariasi, mulai dari harga Rp150.000 hingga sampai dengan Rp300.000. Terinspirasi dari banyaknya tumbuhan kelapa di belakang, belakang rumah, jadi tumbuh ide buat bonsai kelapa. Intinya dibuat miniatur lah bang, macam-macam. Ada angsa, model angsa, ada model Vespa ini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Kelapanya? Iya. Kalau kelapa tua.